Jadi ini barang bekas ringan udara generator listrik ya? Iya, limbah sudah. Dianggap limbah. Iya, kan dia pakai sesuai habis. Terus ketong pakai sekarang untuk ubah dia jadi bisa pot bunga ataupun pohon terang. Pohon bunga, pohon terang. Banyak macam. Mantap, ide cemerlang. Pohon terang dia lampu kan di tengah, tuh, Pak. Ya, melingkar kan dia dua. Nah, coba begini nih, Pak. Dia kan posisi dua. Lampu kita di sini. Di sini. Di dalam lah. Terus nanti membentuknya kayak pohon terang begitu. Ayo, kalau pohon terang kita pakai yang kecil kecil begini. Sip. Tiga lapis. Tinggi begini sudah pohon terang apa? Iya. Mantap. Di sini ditinggal dibungkus. Tapi kayak bentuk pohon Natal atau bagaimana? Tiangnya tak? Nanti asli itu bertambah dengan tiang dan ini apa? Mungkin dia pun hiasan dia pun. Iya, hiasan-hiasan dong dengan kertas apa scrap. Mantap. Bagus itu mah. Oh ini. Orang dari tahun lalu orang jual satu. Dan jual balik harga berapa tahun lalu? Satu. Which padahal bahan ini yeah. Dia bisa dibikin pohon terang, pohon habis, Natal. Harga 1 juta. Biaya yeah. Kerja modalnya 500.000. Iya, yeah, beli lampu pohon terang, kertas krep. Dong jual door to door, pintu ke pintu atau? Oh, entar saya. Di pasar itu entar, atau orang pasar lihat ini model baru. Setuju, setuju. Dan tapi di pohon tinggi bisa disesuaikan, tinggi pohon ya? Tergantung. Dari ini bahan. Tergantung kita mau tinggi berapa bahan, berapa tiga. Enak, enak. Dua, atau satu. Itu senang nih. Itu pot juga bagus, bapak di sudut dong. Ini kan dia. Set dia bagus-bagus. Atau balas. Taruh bunga pohon di sudut. Enak. Bakar ini kalau dia transparan. Ini kan kertas nanti dibakar. Oh, yang di dalam ini yang kertas. Bakar bon di sini. Boleh kesan ke teknologi mahal gitu. Iya. Pokoknya kalau cat dia apa? Ya, cat begini. Kesan mewah, ha. Kita buat warna-warni kok. Jadi lupa bahwa sebenarnya dia sebelumnya ini yang kayak begini. Iya. Boleh. Memanfaatkan limbah. Anak-anak belum tahu, sir. Kestau-kestau dulu masih ada angka. Dan jual lepas kosong begitu. Dia jual apa, 110.000. Dinam satu di situ. Dan jual kosong begini. Marek masyarakat. Terus ucet bagus-bagus, 150.000. Untuk bahan-bahan dekor dia. So, ini dong. Orang bisa guna mau pakai tempat duduk, kok terserah dong. Duduk-duduk. Atau mau pakai pot. Memang kokoh ya, bahannya juga kuat. Iya. Bekas apa lah tadi ini? Saringan udara generator listrik. Barang bekas saringan udara generator listrik. Iya. Pak Ji dan kawan-kawan pun ide cemerlang. Nah ini untuk dekor pengantin pun. Iya, ini dia nanti di sudut. Oh ini juga bisa untuk pot-pot bunga, iya. Begitu. Taruh pot bunga atau penghiasan. Kalau ini dia pun background. Iya, background. Pelaminan pula terbelakang nih. Iya. Ada latar belakang, Pak, pakai gabus nanti. Untuk bela bridal nih. Iya. Ini di depan. Nanti kan beli gabus, Pak. Belakangnya kain, latar belakangnya kain. Tembok tuh. Ya kita pakai kain. Baru ini di depan kain. Siraman begitu, tadi sama ke loko. Oh, sedap, mantap. Siraman orang muslim. Siraman, oke. Okay. Pernikahan orang muslim. Iya. Bagus, bagus, mantap. Ini. Siraman. Menarik, menarik. Tempung model lain dari tempung, tapi tempung. Bikin dua, siraman dan pelaminan. Siraman dan pelaminan, oke. Okay. Makasih. Dekornya dua kali, dekor pelaminan habis siraman. Kamar pengantin, Son? Juga. Sip. Makasih, Om Ji. Iya, Pak.